Tiada hari tanpa bermain game. Halo men, berjumpa lagi dengan saya Gamers Amatir. Kali ini saya akan membagikan info tentang games Clash of Clans atau biasa disebut dengan COC. Clash of Clans adalah game strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih tentara dan menyerang, membangun pertahanan untuk melindungi base campnya. Kali ini kita akan mulai tentang TH1 atau Balai Kota 1. Ada beberapa info menarik untuk kalian simak. Berikut infonya. Pada saat kalian bermain, pasti diberi Balai Kota level 1, Barak level 1, Tukang 1, Tambang Emas level 1, serta Kastil Clan yang sudah rusak dikelilingi oleh pepohonan. Menurut Anda, benar enggak? Nih, saya kasih videonya. Balai Kota level 1, Barak level 1, Tukang 1, Tambang Emas level 1, serta Kastil Clan yang sudah rusak. Selain bangunan, pernah nggak sih kalian menghitung jumlah pohon dan jumlah batu di sekitar desa kalian? Nih, saya kasih tahu. Ada beberapa batu dan pohon yang perlu kalian tahu, hampir semuanya memiliki. Kalian bisa hitung sendiri. 12 pohon besar. 4 pohon beringin. 3 semak. 7 pohon berdiri. 2 batang pohon yang tergeletak. 4 jamur. 6 batu besar. 3 batu panjang. 6 batu kecil. 4 batu pecah. Tahukah kalian berapa luas desa kalian? Dan kami telah menghitung untuk kalian. Luas desa kalian adalah 44x44. Tahukah kamu bahwa awal kita diserang oleh 2 goblin. Dan mereka mati cuman dengan 4 tembakan meriam. Total bangunan di Balai Kota 1 adalah Balai Kota level 1, Barak level 1, Tambang Emas level 1, Penampung Emas level 1, Tambang Elixir level 1, Penampung Elixir level 1, Tukang 2, dan Kastil Clan yang rusak. Kalian pasti tahu, kita hanya diberi kesempatan untuk menyerang camp goblin cuma 2 kali. Itu saja men yang bisa saya bagikan info tentang Balai Kota level 1. Bila ada info-info yang terlewatkan, silakan komen di bawah. Tolong klik subscribe, like, serta share video ini.
karena itu bikin tim kami bahagia. Karena membahagiakan orang lain itu banyak pahala, men. See you. Can make me